Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Jackerson Gaming. Oke, kali ini saya akan melanjutkan game horror kita lagi yang menamakan Detention. Dan di episode sebelumnya, kita mencoba keluar untuk pulang ke rumah. Dan kita guna jalan pintas. Dan kita pergi di Dewan Perhimpunan. Dan terjumpa sepelajar perempuan yang duduk di atas pentas di gelap-gelap lagi tuh, tidak tahu kenapa dia boleh ada di sana. Dan kita bercakap-cakap sama dia dan tolong dia cari apa, dia punya rantai, dan kita jumpa rantai dia, dan kita pun mau pulang di rumah ya. Kita mau pulang di rumah dan kita harus lempas itu jembatan, tapi jembatan dia roboh. Tidak tahu kenapa roboh, mungkin gara-gara itu ribut angin yang kuat. Jadi kita paksalah kita pergi ke sekolah balik dan tidur di sana, bermalam di sana di sekolah. Dan kita bercakap-cakap sama si perempuan, pelajar perempuan, dan nama pelajar perempuan ini adalah Ray. Dan kita otak utama di sini bernama si Wei, ya Indonesia. Dan kita bercakap tentang macam mana kita mau tidur di sekolah ya, betan di sekolah sebab sudah malam sejuk lagi. Dan kita disuruh cari barang seperti selimut, dan kita harus pergi di pejabat guru besar kan. Ya, tidak tahu kenapa kita mau ke sana, mungkin mau telepon orang kah. Oke, kita lanjutkan sajalah game kita ini, continue saja. Oke, kita sampai lagi di sini. Kita mau cari selimut kan, silapnya coba kita cakap sama dia, lupa sudah ini apa mau dibuat. Oh, kita mesti mau telepon orang. Jadi kita mau pergi di bilik bilik guru besar kah? Oke. Jadi misi kita mesti pergi di bilik guru besar lah. Coba kita pergi luar. Wah, hujan kuat di luar guys. Cuman ini. Wah, suasana di sekolah ini sudah semakin. Aduh, kenapa ini kita guys? Kita semacam terperangkap di dimensi lain. Wah, dimensi apa? Wah, saya tidak boleh buat apa-apa guys. Kita tepat dia bergerak sendiri. What? Oke. Kenapa kita nih guys? Mati kah? Wah, apa ini? Wah, gila guys. Wah, itu si Ray. Itu nak kita. Kenapa kita terbalik tuh? Dan ada si Ray pula di sana tuh. Waduh, kenapa kita nih guys? Apa mati kah kita ini? Oh, si Ray bilang. Waduh guys, macam mati sudah kita ini. Kenapa? Apa yang terjadi? Nampaknya si Ray bingung. Saya pun bingung juga. Ini tidak boleh nafas. Iyalah, mati sudah kan dia itu kali itu. Dia sudah mati, meninggal kan? Tapi macam mana? Why? Dia baik-baik saja beberapa saat lalu. Oh my god. Beritahu saya ini semua adalah mimpi. Oke, Ray, tarik nafasmu.
tarik napas dalam-dalam. Nampaknya ada apa, buku not di apa, di panggung, di pentas. Kita mendapatkan notebook, buku latihan. Secara apa, nampak dia tadi backpack saja. Tidak lagi apa, petunjuk apa, clue kenapa ini semua boleh terjadi. Waduh guys, kita jalan sebagai Zire. Kasihan dia guys. Yap, kita cek dulu di bag kita, apanya ada. Ini apa ini? Oh, ini kada punya rantai ini. Apakah itu kali itu guys? Waduh, apa kita buat nih? Coba kita jalan pinggir belakang. Gelap. Ada lilin. Boleh ambil kan ya? Yes, kita dapat lilin. Oke, kita sudah dapat lilin. Jadi tidak berapa gelap lah. Ini ada jaket mistik kau. Oke, coba kita pergi di store. Wah, gelap guys di store nih. Ini ada apa nih? Apa? Baldi. Oh, sampah. Tong sampah. Ini ada apa ini? Ada bendera di sini. Tidak, kita tidak perlukan itu. Ini ada kipas nih. Ada tikus guys. Tikus dia sudah mati. Wow, lagi dia bilang di sini. Ini ada sesuatu nih, apa ini? Kita dapat journal. Kita dapat kertas guys. Kita baca-baca dulu, oke? Tidak apa-apa ini. Tidak penting. Kita keluar. Kita perlu buat apa nih guys? Mungkin kita naik ini apa? Pentas. Ini ya. Waduh. Apa yang kita perlu buat nih? Coba kita pergi belakang, di sebelah kanan. Kita perlu keluar. Itu kunci. Kayaknya kita tidak perlu keluar. Ini ada apa nih? Ayo, sarap saya boleh bangun dari apa, nightmare, mimpi buruk nih. Nampaknya kita bukan jalan sana guys, mungkin di sini. Kita keluar lah. Bye, saya akan meninggalkanmu. Wah, masih hujan lagi guys di luar. Ini ada pokok nih, kita tengok. Pokok ini terkenal apa? Apa ini? Oke, itulah, kita tidak boleh menutup pokok. Ada kuburan di sini. Kuburan siapa ini? Ini ada tempat tapi disembah. Tempat apa? Sembayang nih, orang Cina punya. Oke. Kita sudah dapat kunci. Oke, tadi kita dapat sesuatu. Apa kita dapat tadi tuh? Ini ya, ada tulisan nih. Nampaknya ini hantu apa ini? Dia bilang jangan takut kalau kau nampak dia cumtan. Jangan takut kalau kau nampak ini apa ini, hantu atau setan. Tahan napas anda dan berjalan dengan perlahan. Oke. Jadi kita boleh tahan napas lah di sini. Ini ada apa ini? Jalan pergi turun bawah menghilang dia bilang. Waduh guys, apa itu? Tuh kayak tuan tutu. Cuma ini. Oke. Jalan. Tepoknya guys, kita terpaksa tahan napas kita.
Udah sama pingsan. Lepas, lepas. No, no. Masuk dalam, masuk dalam. Boleh. Wah. Gila guys. Kita dikejar hantu. Hantu apa itu? Wah deh. Saya mau keluar di sini. By way, saya akan meninggalkanmu dan saya akan pulang ke rumah. Kita sudah mendapatkan kunci, kunci apa ini? Kunci dewan nih. Dewan sekolah kan ini. Oke, kita gunakan ini kunci. Sudah terbuka dan kita keluar. Ada bunyi telepon. Ah, di mana itu bunyi telepon? Ini pintu ini kenapa ini? Kena tutup guna papan. Waduh, kenapa ini pintu-pintu semua ini ada begini ini? Ini bukan apa kan ini? Ya, bilik Mr. Core. Dia tidak boleh buka, dia bilang. Oh, nampaknya sana kena tutup apa? Tangga yang menaik pergi tingkat 2 atau 3 itu. Mungkin 3 lah itu. Waduh, ada bunyi telepon. Coba kita masuk di bilik guru besar ini. Siapa yang telepon di tengah-tengah begini? Dia. Mungkin saya boleh minta bantuan. Oke. Kita masuk di bilik pengetua. Jap, kita tengok dulu ini apa nih? Lemari buku. Ah, buku tentang sejarah dan perang. Pokoknya guru besar kita atau pengetua kita adalah seorang askar pada zaman perang. Oke. Ada angkat telepon. Oh, itu nih telepon. Coba kita angkat. We say you was here. Oke. Si We bilang kita boleh coba untuk telepon orang apa? Mungkin orang telepon balik. Oke. Coba kita angkat. Kita angkat lah. Hello. Ada orang mati di sini. Please, please. Bantuan. Hello. Dengar. Desi juga dengar. Teng. Cepat teng. Siapa itu? Apa yang terjadi? Siapa yang tadi itu? Beda macam mana dia tahu kita? Eh, kita feng kah? Anjir ya? Konseling. Okay, ini mungkin konseling di apa? Di tingkat 3. Okay. Itu kujut ya? Lama semangat sudah saya. Siapa? Itu kujut ya? Ini ada lukisan nih, tidak terlukis. Lukisan apa ini? Gila jumpscare tadi ya. Ini ada apa? Altar untuk tempat sembahyang. Tidak tahu apa nama dia nih. Oh, tempat save. Oke, okay, guys, kita save dulu lah. Oh, saya merasa lega. Oke, okay. Kita sudah save. Boleh save lagi lah. Kita siap lah untuk jaga-jaga. Oke, okay guys, sampai di sini dulu video kita kali ini, okay? Wah, tadi itu betul-betul jumpscare. Terkucut ya. Apa ini? Oke, okay guys, tadi si Wei kan keluar dari kelas dan dia apa? Tiba-tiba dia punya sekeliling apa ini berubah. Tidak tahu kenapa itu dan dia maju depan dan tiba-tiba kita berada di dewan perhimpunan lagi bersama si Cire dan si Wei pun tergantung terbalik. Tidak tahu kenapa dia begitu tuh dan Cire pun terkejut lah.
dan Cire pun mau cari bantuan seseorang untuk tolong dia dari sini. Waduh. Dan kita pergi apa? Bilik guru besar atau pengutua ini, dan angkat telepon. Ada orang telepon tadi itu, tidak tahu siapa itu, dan kita di jump scare di sana. Waduh, mantap. Oke, sampai di sini dulu lah video kita kali ini, dan kita akan jumpa lagi di video seterusnya. Oke, jangan lupa subscribe dan like ya guys. Oke, sampai begitu sajalah. Bye bye semuanya.